jumpa lagi dengan aku, Mak Lingka 33 ya. Di tema resep masakan Mak Lingka 33 tentunya. Di video kali ini aku mau berbagi resep simple, yaitu masakan dari wortel, sosis dan telur yang aku olah menjadi menu yang sangat enak dan lezat ya. Mari kita ikuti bahan apa saja yang harus kita persiapkan. Di sini ada wortel yang sudah kita potong-potong dan juga sudah kita cuci bersih ya. Kemudian ada sosis sapi yang juga sudah kita potong-potong ya. Ada telur. Sedangkan untuk bumbu-bumbunya kita ada bawang putih, bawang merah, ada cabai kecil dan juga ada tomat. Kemudian ada juga daun sop ya yang sudah kita bersihkan juga dan juga kita potong agak panjang-panjang ya. Kemudian ada 2 sendok saus tiram, ada 1 sendok kecap asin dan juga 1 sendok minyak ikan ya. Kemudian ada 1/2 sendok gula pasir ya. Mari kita ikuti ya. Kita akan potong-potong bawang putih. Bawang merah. Dan juga cabenya kita potong jadi 2. Kemudian tomat juga kita potong jadi 4. Tomat ini nanti terakhir ya, jadi kita sisihkan. Nah, setelah kita potong-potong semuanya, mari kita ikuti ya, kita masak. Kita nyalakan apinya. Kita masukkan sedikit minyak goreng ya, untuk menumis bumbunya. Kemudian kita masukkan cabai dan juga bawang merah, bawang putih yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tumis hingga layu. Kemudian kita sisihkan ya. Begini, kita masukkan telur. Telur yang tadi. Kita sisihkan. Kemudian sosis kita masukkan. Setelah itu wortel juga kita masukkan. Kita tambahkan sedikit air untuk mengentukkan wortel. Kemudian kita masukkan gula. Saus tiram. Ikan dan juga kecap asin ya. Kita nggak pakai garam ya, nanti kalau kurang asin bisa kita tambahi lagi kecap asinnya ya. Kita tunggu hingga wortelnya empuk ya. Kita aduk, kita koreksi rasa ya, kurang asin atau kurang apa. Kalau kurang asin bisa kita tambahkan sedikit kecap asin saja ya. Kita tambahkan sedikit. Kemudian kita masukkan tomat yang sudah kita potong-potong. Kemudian daun sopnya atau daun seledrinya kita masukkan ya. Kita aduk biar agak layu ya daun seledrinya. Setelah kita koreksi rasa cukup, kita rasa cukup dan juga wortelnya sudah empuk, kita matikan kompor ya. Masakan sudah siap hidangkan. Nah, sudah jadi ya.
sudah jadi. Selamat mencoba. Bye-bye. See you.